Tapi ayo naik. Loh Mas, Mas Joko. Tua kamras kok kamu malah. Mas Joko, aku takut bonceng aja. Iya, jangan lah. Beneran lo. Enak enggak? Mas? Enak enggak? Enak, seru banget. Wih, ya bentar. Loh, Mas Joko. Eh, naik ya. Bikin ya? Iya, tes bikin. Gila. Ini gaya apa ini? Nah, cow nih. Kita jauh loh. Serius nih kita jalan. Ini mau hilang lagi nih orang nih. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Kalian ngapain? Gak ada apa-apanya, kenapa kalian hormat? Kira-kira yang bendera. Oke, jumpa lagi dengan kami di sana. Satria. Nah, jangan lupa semua pelanggan tadi udah dibeli kan? Udah masuk. Oke, jadi gini guys, kita itu beli ubur rampe buat Arga nih, ya, tapi bener. Di tempat yang berbeda gini. Ya. Karena tadi malam itu yang mimpi si Boy dan juga Nemo nih, mimpinnya berbarengan nih. Dua sekaligus. Dan itu ngamuk-ngamuk. Nah, Boy pun juga mimpinnya kayak gitu. Aduh, kenapa lagi nih? Di pasar Kiringan, jadi kita habis beli bunga sebagai rampe. Ayo berampe. Kita mau pulang. Hari ini tanggal merah kan? Ya. Kita main ke itu aja yuk, kebutur aja yuk. Gak ada, kita ngurusin harga nih. Kamu barusan nyimak enggak? Gak ada rencana. Gak mau mah. Kita gak ada rencana. Punya skuteran di rumah. Nah, itu. Punya kata. Gini tuh. Tapi seru yang dibutur Mas yo. Nurutin kamu itu malah. Tahu enggak mau? Aku trauma kemarin malah terus terang. Iya enggak? Kita masih sampai bau lumpur nih. Tuh. Oh. Yo. Kita enggak ada rencana ke sana. Oke, menindak lanjuti harga nih, kita langsung akan ya, pulang dan juga. Woi, bocil. Woi. Bantukan. Sebentar. Kita akan resikonya sama yang kemarin enggak masuk kalau nurutin dulu lagi. Pasti aku yakin. Udah lihat resiko kemarin lagi. Berarti secara otomatis kamu ngiyain kemarin. Tuh, ini mau cerita bisa kalau enggak. Kita langsung aja ke altar sebelum ini. Marah ini masa sebentar. Mak, kamu mau kemana? Arjen itu lagi marah-marah tuh malah. Biarin dengan ini tanggal merah. Gini aja Mas Ado. Ya udah kita kasih waktu 30 menit aja tapi enggak usah lama-lama ya. Ya. Nah, sebelum asar kita sudah sampai rumah. Oke. Biaya ini ditanggung oleh Mas Ado ya. Iya. Mas Ado. Yo. Yo. Udah enggak boleh Mas Ado. Ya udah yo. Kita jalan lagi yuk. Mas Ado. Mana tempatnya? Kita sekarang udah ada di Candi Borobudur ya, di kawasannya guys. Ramai banget Mas Yo. Tuh, ramai banget karena ini memang tanggal merah. Ingat malapetaka sebentar lagi menghampiri kita. menghampiri dompet Anda. Bener itu. Iya, karena kita akan terkuras habis karena kelakuan si Intul ya, guys. Terus juga. Iya, enggak apa-apa. Ya udah guys, ayo kita cari skuternya. Oke, skuter yuk. Oke guys, kita udah nemu nih. Ini ya, kamu ngapain? Aku belum enggak tahu ini berapa lo. Ini namanya skuter ini boy. Namanya skuter boy. Ini sepeda ini. Tapi enggak ada pedalnya. Ini enggak ada joknya. Deso toh. Salah bawa orang ini yang ini deso. Yang ini malah diam aja kamrat enggak tahu. Enggak, itu udah pakai gas kayak motor. Gasnya mana nih gasnya? Gasnya enggak ada. Ini loh gasnya ini Mas. Oh, pakai jempol. Pakai jempol dul. Ini enggak ada rem. Enggak ada rem depannya. Kalau kecepatan maksimal berapa ini? Ini kan rem depan sama belakang. Oh. Kecepatan maksimal berapa Mas? Double. Palingnya 25-28. Oh. Ya, enggak terlalu cepet sih. Aku, yep, tapi aman. Penasaran, aku boleh coba ya? Boleh. Ah, Mas, oke. Okay. Jadi kalau naikin Mas Ado, jalan enggak? Enggak tahu kuat enggak dia. Ini kan aku badannya besar, jalan enggak dia? Jalan dong. Oke. Okay. Ya, kita pilih helm dulu aja yuk. Mas Joko yang pink. Maksimal 120 kilo. Oh, oke. Okay. Aku masih masuk. Masih kuat ya. Kamu kan udah pintar. Oke guys, kita jangan helm itu. Yang ini. Itu punya orang. Oke guys, kita pakai helm dan habis ini kita langsung go ya. Oke. Terus ini ya Mas Joko. Singapur. Wis. Itu bentar, tunggu teman-teman dong. Siapa ini? Punya aku lah. Oke, yuk.
Oke, ingat tangan kanan itu buat ngegas. Tahu Mas aku. Ah, ini buat ngerem. Hei, tahu enggak kalian? Buat jumping. Oke, ini aku coba dulu ya. Mas yuk, ini bisa buat freestyle. Oh, enggak bisa. Oh, bisa nanti. Ayo, ayo naik. Loh, Mas, Mas Joko. Aku kamera kok kamu malah. Mas Joko, aku takut bonceng aja. Iya, jangan lah. Beneran loh. Ya boleh lah. Mas Joko, sendiri kalau berdua enggak bisa. Mas Joko kan udah disewain tuh. Hei, enggak apa-apa. Duduk depan. Ini dari plastik ya Mas ya? Mau aja. Kamu itu udah pakai pink ini sesuai sama bag. Helmnya pink, skuternya juga pink nih guys. Oke, Endul. Angkat bonceng lagi, bonceng nggak bisa. Ini tonasenya 100 kilo. 100 kilo lebih. Yuk, jalan yuk. Udah diserah satu-satu. Eh, naik ayo. Endul, cobain dul. Wih. Tuh. Yo, Mas Joko naik. Gak apa-apa tuh kayak boy itu. Orang tua kamu, ayo tepat aku kamper kok. Kayak gitu, keren sudah malam-malam. Ya, yuk kita jalan yuk guys. Ayo sepedanya kamu jangan lupa. Oke, let's go. Hey, enak gak? Apa? Enak gak? Enak, seru banget. Wih, ya bentar. Lu, Mas Joko. Naikin. Coba aku lihat. Hop, kamu coba naikin dong. Ini orang. Ya, terus dia ayun kamat benernya orang kok. Di. Terus. Ayun yang cepat. Terus yang cepat langsung digas. Terus digas. Harus cepat dulu. Nah. Kakinya langsung naik semua. Kakinya langsung naik semua kamu. Terus. Nah. Itu ya monyet yang itu ya. Iya. Apanya? Boleh. Ya besok kita beli. Enak ya? Orang tua masih jaga. Ya udah. Di belakang itu dampingi si orang tua tuh di dalam. Oke, sekarang kita gini ya. Kita jalan lurus terus, aku ngikutin kalian dari belakang. Oke. Mas Joko harus naik loh. Oke guys, yuk kita ikutin teman-teman guys. Oke guys, kita jalan lagi nih. Wow, seru banget. Yeah. Mas Ado, udah mulai bisa ya? Udah nih. Orang tua masih kurang keseimbangan nih itu. Mas Joko. Mas Joko. Kamran dari tadi aku yang repot. Dorong. Diimbangi. Iya. Jangan cepet-cepet. Direm. Enggak bisa ngerem tuh kayaknya tuh. Bahaya tuh wah. Bahaya ngeri itu Mas Joko. Iya. Mungkin keberatan badan kali. Mungkin. Sumpah lucu banget nih guys. Mas Joko enggak bisa nih. Mas Joko mantep aja Mas Joko. Tuh, mantep aja. Oke guys, kita lihat teman-teman guys. Orang tua sekarang udah bisa. Udah bisa ya sekarang ya. Enak banget guys, pas guys. Wow. Apa? Enak banget nih. Iya. Gak cepet banget tapi. Oh Mas Joko ternyata udah bisa ya. Kali ini dia aneh itu tempatnya serius. Kita bisa senang-senang. Ayo dul. Wes. Hah? Lurus. Tapi kalau enggak atraksi enggak rame nih. Oh ya udah atraksi aja yuk. Orang tua oh belagu nih. Oh ya udah, dadah oke guys. Oke yuk kita. Keren nih guys. Hei orang tua, sekarang tak terima tantangan kamu. Apa? Oke, katanya kamu kalau enggak gaya-gayain enggak asik ya. Iya. Oke, sekarang gini aja, kita challenge satu-satu. Gimana? Oke, 7. Oke, freestyle. Ayo. Kalian dari yang punya aja dulu. Dul, ayo dul. Mas Joko sini dulu. Mikir semuanya. Mikir. Oke guys, tapi kita harus tetap keamanan pertama ya guys. Soalnya gini udah safety. Ya. Safety. Dan ini tidak terlalu kencang. Iya. Yo, ayo. Good. Duit. Ini kira-kira ini atas mau SIM ya? Bikin iya. SIM ya? Iya, atas. Wow. Gila. Masih ada lagi enggak, Dul?
Keren banget guys. Ternyata Andu bisa jumping ya kak. Di belakang nih mas Andu. Wow. Wes, wes, wes. Oke, yuk selanjutnya. Oke, Nemo. 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 Oke guys, kita cobain Nemo ya. Apakah ada atraksi lain? Apakah tangannya bisa lepas atau apa? Enggak bisa deh. Lepas susah. Iya, susah bisa jatuh. Oke. Boleh beliuk-liuk. Ya orang tua kamu yang benar nanti ya orang tua. Kebanyakan Nemo. Tuh, udah banyak anak-anak, guys. Tuh. Oh, dia kenal sama kita ya? Udah, iya. Tuh Nemo. Kayak songkok tuh. No, wis. Woi. Oke, yuk lanjut. Woi. Ini tadi yang berhera-hera dan alias gunung. Apakah sekarang dia bisa freestyle ya? Ya? Wis. Kayak pembalap nih orang. Waduh. Jumping. Wih, bisa ya? Tapi bisa. Kalem ya bener aja, iya. Serius. Coba boy, lagi boy, satu kali lagi boy. Wih, berat. Agak jauhan ya? Ya. Wah, jadi. Emo ya? Gak jadi. Oke, next. Mas Joko. Nah, ini jadi penantang ya. Oke, tunjukkan aksimu. Pinky boy. Oke. Doakan aku. Mikir. Wes boy, mikir boy. Udah. Ayo, nah, Mas Joko. Us. Enggak usah dipaksakan kalau enggak bisa, Mas. Woi, balet, guys. Aku mau ketawa aja lu barusan. Enggak kuat, Jape. Ya ampun. Malah drojor aja. Tapi bagus. Sekarang Mas Adu habis itu Mas Yoyo. Aku enggak bisa. Tuh, gimana tuh orang tua tuh? Ini gaya apa ini? Jepal loh Mas Yo. Iya. Kayak jepal gini. Benar. Low rider. Yo Mas Ado yo. Oh, kamu bisa apa sebenarnya? Tapi sih terus Mas Yo. Aku enggak bisa aku. Yo. Ser. Wes, wow. Udah. Dah, guys. Kalian ngerasa haus enggak sih? Oh, beneran aku haus. Dari tadi aku dorong orang tua. Iya, kita cari minum aja yuk. Ya, ini. Lol, kali ini beneran kamu bukan dimanjakan. Beneran. Ini gantinya kemarin berarti. Lah, ayo kita beli minum, guys. Yuk, let's go jalan. Ayo. Ser, wes. Wah, seru banget nih, guys. Mantap. Kalau kita minum-minum dulu. Orang tua kali ini kamu beruntung, senang. Untung aja sih ada si Endol. Dan aku heran dia bisa. Aku juga heran. Dia langsung itu. Walaupun tadi bahaya banget ya Mas Joko itu pas freestyle. Itu kayak mau nabrak-nabrak. Aku kaget aku. Oke, kita mau beli apa? Es kelapa muda. Wah, tegan. Iya. Es kelapa muda. Pinky Boy, lepas helm kamu. Wah, Pinky Boy. Ini pilihan warna Pinky pertama. Boy. Iya, memang sesuai dengan hati ya, karena hatinya Hello Kitty. Wah, makanya dia pilih pink, guys. Yo, kita minum dulu. Yo, kita tunggu minumannya, guys. Stop. Gimana, Boy? Seger enggak? Wah. Seger banget. Nomor apa, Dev? Soalnya siang-siang, Mas. Cocok ya. Habis skuteran kita langsung minum es. Rotot. Betul. Kok nambah telur ya? Ayo. Ntar dulu ya. Oke. Eh, jangan banyak-banyak nanti kebledengan. Hei orang tua. Nanti nyusahin lagi kamu itu. Sampai naiknya. Maju. Bu, toilet, Bu. Di belakang. Kamu lari. Sema-sema aja sana. Sema-sema aja. Udah, sema-sema. Oke. Aku toilet pelan. Oh, oke. Oke ya. Mas Adun nambah lagi tuh minumnya. Nambah lah. Siang-siang panas-panas minum es kelapa muda. Wah, cocok banget. Tapi sebentar, dari tadi itu aku yang kena cilaka sama itu orang tua. Masa dari tadi aku ndekengi terus gini aja. Aku pengin balas dendam. Gimana sih? Gini aja. Kita pergi matiin aja skuternya pasti dia enggak tahu. Hah? Nanti kita tinggal. Udah enggak apa-apa, kamu masuk aja lo. Ayo. Nah, gimana? Jangan matiin aja dulu. Jadi yuk. Oke, guys. Tadi yang mana nih? Pink. Oh, pink. Wey,
Jangan, tapi udah mati. Oh, jangan, tapi udah mati. Ini hidup. Gimana nih? Itu tuh lampu. Nah, udah mati. Kemati. Dia buang air kecil di semak-semak juga kali. Ya udahlah, biarin yuk. Habis ini kita akan tinggal. Biar Mas Joko kebingungan ya. Kita tinggal. Oke, guys, tuh Mas Joko lagi kebingungan tuh. Tuh lawas, Dul. Kok buat bunyi gimana? Itu memang enggak bisa bunyi. Enggak jalan tuh punya Mas Joko. Jalan di geranda bunyi tuh. Iya. Ayo, Mas Joko. Dia bilang enggak bunyi, padahal enggak bisa jalan. Biar dituntun aja lah. Diketawain sama ibu-ibunya. Kasihan. Hei orang tua, ayo. Wah. Udah pink, enggak nyala lagi. Habis bensinnya. Habis bensinnya kali Businya coba. Oh, itu habis kali. Ini udah kebengen, Mas Yuk. Gak usah. Nanti jalan nanti dia jalan sendiri. Salah sendiri. Tadi kamu di sini pasti di tempat. Nah, itu pasti penunggunya tuh enggak terima. Nah, biasanya kan gitu tempat tangga pasti. Itu area Sandi loh, Mas. Ah, udah kita jalan aja yuk. Yuk. Ayo, Dul. Ayo. Punya kok gimana, ya? Ya udah dituntun aja. Ya manual, Mas Joko manual, ayo jalan. Kasihan nih, guys. Aduh. Nanti kita benerin, guys, kasihan Mas Joko nih. Kasihan Mas Joko sekarang udah nyala lagi skuternya. Asik banget, guys. Sekarang kita mau masuk ke mana nih? Aku enggak tahu nih. Jadi kita ngikutin tool ini ya? Kali ini kita ngikutin tool, guys. Kita tuh. Tuh, ada Mas Nemo tuh. Bukan cuma kita yang ngikutin dul. Tuh, bocil-bocil belakang. Bocil-bocil banyak, kita, iya. Kayaknya harus beli ya di rumah ya? Tapi ini entul kali ini di luar ekspektasi. Iya. Apa itu namanya? Iya, benar. Ah, kita happy ya kali ini ya? Semuanya happy. Oke, ayo mau. Lanjut mau. Ini entul tahu jalannya apa enggak ini? Iya, makanya itu. Kita enggak di jalan utama ini. Iya. Kita enggak masuk. Jalan utama ini. Awas, mikir. Kita sampai mana sih ini? Iya. Ya gak tahu kamu gimana cari jalannya. Sebentar. Kita kalau makin kesana itu, kita dari sana udah jauh loh. Tadi aku ikut arah angin loh, Mas Yuk. Ngawur aja. Kamu ngikut arah angin. Tak kirain kamu tahu jalan, deh orang tua. Kamu gimana? Tuh, bateriku ambil lagi sini. Kecil-kecil nih loh. Punya aku juga. Udah mau habis? Ini tinggal 50 nih. Mungkin waktunya udah habis. Aduh, padahal kita semuanya jauh loh. Jauh lah, berapa kilo tadi? Gimana tuh, Badul? Oh iya nih, gak bisa digas nih. Gak bisa ya? Coba kalian. Gak bisa nih. Duh, kampret kita nyasar nih, guys. Oh, gimana enaknya, Mas Yuk? Kita nyasar, ini udah habis. Ya udah yuk, ini matiin aja, kita dorong. Kayak gitu. Dorong ini jauh banget, Dul. Enggak apa-apa daripada ini nanti kita dimarahin sama ibunya. Gitu ya. Itu ya. Yang punya. Berarti kita pulang ke sana terus ibunya didorong. Kan dorong. Jadi kan diwaktuin kan dari sana sampai sana jam berapa? Tak kirain mau happy. Mas jadi zong kayak gini. Kamu sih nurutin. Kemarin kita udah apa sekarang diturun lagi. Tuh baju kuning. Ya mau lagi yang selain. Belakang juga ada. Itu yang kayak kurir itu, wah jangan kampret. Gimana nih Mas Joni? Udah gini, dorong. Udah gini aja, kita dorong daripada nanti kita dimarahin sama yang ini udah habis waktunya. Bener. Mending kita dorong aja lah daripada kita bingung. Tapi jalannya ingat enggak? Udah. Kita putar. Yuk kita putar balik aja lah. Berarti putar balik nih. Iya, nanti kita nanya-nanya orang. Jangan dibawa kena apes lagi. Lu lagi. Kacau nih. Ayo dul. Kita jauh loh. Serius nih kita jalan. Kamu tuh mau jalan. Ini mau hilang lagi nih orang nih. Awas pinggir nih. Skuter kamu Mas Yuk. Ya benar enggak apa-apa. Tuh, kita jalan dulu nanti skuternya diurusin nanti punya Mas Yuk. Iya. Aduh, ada capek semua ini, guys. Tapi yang mana sama ya? Itu. Ini loh Mas Yuk. Pada lempoh nih guys. Orang tua nih, ayo cepetan. Abangnya tadi yang mana yo? Itu orang itu. Bang nih tak kembaliin bang. Siap bang. Oh terima kasih teh. Tadi itu almarhum kita kesasar. Ini, tak tanya ini. Baterai berapa hari? 2 jam setengah. Kita baru 1 jam kenapa dimatiin? Oh iya. Kok bisa mati? Tadi Indonesia apa? Tapi ini nggak bisa nyala nih.
Gak bisa nyala. Ini gak bisa nyala tadi. Itu kan karena gak buat jalan. Oh iya. Di anu dorong dulu ya. Makanya kita ini kurang pengalaman harusnya. Berarti harusnya dari sana ke sini tadi kita enggak usah dorong ya. Olahraga. Oke, gampang. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Nah, kita sewa 6, kita jadi sewa 3 aja ya. Oke. Oke aja. Serius ah. Beneran boleh nih? Beneran. Wah, Mas Yo, ngene nih. Tapi enggak apa-apa lah meskipun tadi kita dapat itu ya. Apalagi. Udah. Oke, guys, jadi sekian dulu itu dari kami Jurnalisme Satria Muda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Cinta terus kemudian. Salam.